Mentari baru telah membawa kita pada sebuah perubahan. Perubahan yang membawa harapan baru. Perubahan untuk melangkah lebih dinamis dan lebih profesional. Kami sadar, perubahan bukan hanya sebuah slogan, tetapi perubahan terwujud pada diri sendiri, dengan terus melakukan perbaikan performa dan kinerja agar menjadi penyedia data statistik Sulawesi Utara yang berkualitas. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara bertransformasi mewujudkan reformasi birokrasi. Kami, secara konsisten dan inovatif, terus melakukan perubahan-perubahan untuk pembangunan zona integritas. Selamat datang di BPS Provinsi Sulawesi Utara. Saya Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berbagai upaya dan inovasi terus kami lakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di BPS Provinsi Sulawesi Utara. Kami menjawab tantangan dengan terus berkarya dan melakukan perubahan serta bersama. Kami memaknai perubahan dengan hati yang bahagia, agar kami bisa menjadi instan statistik yang profesional, integritas, dan amanah. BPS Provinsi Sulawesi Utara berkarya bersama bahagia dalam mewujudkan reformasi birokrasi, mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Agar seluruh program kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara juga membentuk tim supervisor terdiri dari supervisor pelayanan publik dan inovasi, supervisor intellectual environment, supervisor tertib administrasi, supervisor work environment, dan supervisor kualitas data. Untuk mempermudah koordinasi antara tim pilar-pilar perubahan, BPS Provinsi Sulawesi Utara juga membentuk tim sekretariat RB. Tim sekretariat RB juga menyusun laporan pelaksanaan zona integritas secara rutin setiap semesteran. BPS Provinsi Sulawesi Utara siap dalam mewujudkan zona integritas pada 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Area manajemen perubahan, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah berkomitmen untuk melakukan pendeklarasian komitmen bersama seluruh pegawai. Kami membulatkan hati untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan seperti melaksanakan apel pagi yang dirangkaikan dengan mandi sharing, melaksanakan kegiatan senam Jumat sehat, mengadakan kegiatan kerohanian secara rutin. Dalam melakukan penataan tata laksana, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya sebagai berikut. Membuat, menerapkan, mengevaluasi SOP masing-masing bagian dan fungsi. Menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-government pada portal BPS Sulut secara konsisten. Penggunaan sosial media yang terus update dengan beragam konten menjadi media sarana keterbukaan informasi publik. Dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, BPS Sulawesi Utara telah melakukan upaya sebagai berikut. Pelaksanaan Jumat Baku Baking Pandai sebagai wadah sharing knowledge dan pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan secara rutin 2 kali setiap bulan. Kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian dan capacity building, baik teknis maupun administratif. Seleksi pejabat administrator menggunakan aplikasi,
sehingga hasil seleksinya lebih transparan dan terukur. Pemilihan pegawai teladan tahunan berbasis aplikasi role model, serta untuk kebersamaan dan semangat berkarya diadakan event lomba-lomba pegawai berkarya saat perayaan Hari Statistik Nasional. Dalam pilar penguatan akuntabilitas kinerja, BPS Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan hal sebagai berikut. Penetapan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sampai 2024. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020 dan penetapan perjanjian kinerja tahun 2021. Pemanfaatan aplikasi SiCakep untuk monitoring serta evaluasi kelengkapan dokumen sakit dan penilaian kinerja BPS Kabupaten Kota Sesulut yang transparan dan tepat waktu. Peningkatan nilai sakit BPS Provinsi Sulawesi Utara dari peringkat 31 tahun 2018 meningkat peringkat 13 tahun 2019 dan terus meningkat peringkat 6 tahun 2020. Sebagai pertanggungjawaban yang akuntabel atas kinerja dan penggunaan anggaran yang sudah dilakukan, BPS Provinsi Sulawesi Utara wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya ke pihak luar seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenpan RB. Dan sebagai keterbukaan informasi, maka dokumen-dokumen kinerja seperti Renstra, perjanjian kinerja, dan lainnya tersedia secara terbuka pada website BPS Provinsi Sulawesi Utara. Untuk memperkuat pengawasan di BPS Provinsi Sulawesi Utara telah dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Memperkuat pengawasan pelayanan sehingga tidak ada pemberian gratifikasi dan suap. Pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi. Memanfaatkan sarana pengaduan baik melalui kotak pengaduan maupun aplikasi whistleblowing system dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara rutin setiap bulan. BPS Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan statistik terpadu atau PST antara lain, akses pintu masuk yang mudah dan terdapat dua sisi, parkir khusus pengunjung wanita dan parkir khusus untuk pengunjung difabel di area basement agar mempermudah mengakses PST menggunakan lift. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan bersahabat mulai dari petugas keamanan, resepsionis, hingga petugas PST. Petugas PST dengan ramah akan menyambut pengunjung yang datang dan akan mengarahkan mengisi aplikasi buku tamu digital khusus PST. Beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung antara lain, pelayanan perpustakaan tercetak, dan pelayanan perpustakaan digital. Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kami menyediakan ruang konsultasi statistik. Selain itu, kami juga menyediakan pelayanan pembelian soft copy, hard copy, data mentah, atau peta wilayah, baik berbayar atau gratis, sesuai dengan aturan berlaku. Kami juga menyediakan akses dan fasilitas untuk disabilitas, seperti ramp tangga, tempat parkir, kursi roda, dan kamar mandi khusus difabel. Selain itu, bagi pengunjung yang membawa anak, kami juga menyediakan ruang bermain anak dan ruang laktasi. Pada tahun 2020, kami melaksanakan survei kebutuhan data dengan hasil indeks kepuasan konsumen BPS Provinsi Sulawesi Utara sebesar 96,26%. Kami melaksanakan pembinaan statistik sektoral, baik itu melalui FGD, kunjungan langsung maupun sosialisasi produk layanan ke beberapa kementerian, lembaga, dinas, dan instansi. Kampanye data infografis merupakan program kami yang bertujuan untuk menghasilkan infografis setiap bulan hasil rilis angka. Kami melaksanakan press release melalui streaming YouTube. Apabila sahabat data memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait informasi atau data, sahabat data dapat memanfaatkan fitur live chat yang tersedia pada website sulut.bps.go.id. Aplikasi ini tersedia pada hari Senin sampai Jumat, mulai pukul
8.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sebagai cikal bakal pengembangan database Satu Data Sulawesi Utara, BPS Provinsi Sulawesi Utara membangun aplikasi For The One untuk mempermudah kementerian, lembaga, dinas, dan instansi yang ada di Sulawesi Utara menyampaikan datanya ke BPS Provinsi Sulawesi Utara. Selain layanan tatap muka, BPS Provinsi Sulawesi Utara juga menyediakan aplikasi pelayanan berbasis Android seperti aplikasi Sipedas Mantap dan aplikasi Sadap Milenial. Aplikasi Sipedas Mantap hadir dengan tampilan baru yang terintegrasi dengan data pada website BPS. Aplikasi Sadap Milenial atau Sahabat Data Pembangunan bagi Generasi Milenial berisikan informasi terkini tentang kondisi ekonomi dan sosial generasi milenial di Sulawesi Utara. Penghargaan-penghargaan yang diterima BPS Provinsi Sulawesi Utara antara lain Penghargaan WBK BPS sejak tahun 2019 sampai sekarang, Penghargaan Terbaik Kedua Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah tahun 2020 lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan Terbaik Ketiga Capaian Respons Survei Perilaku Masyarakat pada masa COVID-19 pada 13-20 Juli 2021 untuk kategori wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari 3 juta dan berbagai penghargaan lainnya. Saya Ratih Hapsari Kusmawardani, Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara, mengapresiasi BPS Provinsi Sulawesi Utara untuk komitmennya dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan memberikan pelayanan pemberian data yang cepat dan tidak dipungut biaya, serta beberapa inovasi dari BPS, seperti aplikasi Sipedas Mantap dan Sadap Milenial yang memudahkan kami untuk dapat langsung mengakses data kapan saja. Dan ketika saya membuka website formalnya dan saya mencoba mencari data-data yang kami inginkan, seperti data inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya, saya mendapatkan data yang up to date dan itu memuaskan keinginan saya untuk mendapatkan data sebagai informasi untuk pengambilan keputusan di dalam banyak hal. Saya Meilani Francisca Limpar, Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Kami mendukung pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara. Semoga BPS Provinsi Sulawesi Utara semakin terdepan dan memberikan pelayanan publik yang baik bagi pemangku kepentingan dan khususnya untuk warga Sulawesi Utara. Terima kasih. Pada BPS Provinsi Sulawesi Utara, saya mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya selama ini. Tidak hanya dari kerjasama yang terjalin sejak mungkin rilis inflasi, rilis PDRB, ataupun kerjasama terkait informasi dan data yang terjalin selama ini. Kepada BPS dengan sistem yang sangat kondusif untuk pemerintah provinsi maupun juga pemerintah merancang roadmap pembiayaan, roadmap pembangunan ke depan, pasti sangat terbantu dengan sistem yang sudah disetup oleh BPS. Sekali lagi, salut untuk BPS. Kami bangga bisa menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Kami akan terus berkarya untuk perstatistikan Sulawesi Utara dengan profesional, integritas, dan amanah. Kami siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.